Hai, sekarang ni Alisa berada di Bazar Ramadan Danau Kota. So, sekarang Alisa akan buat cabaran beli makanan sebanyak yang mungkin dengan harga RM10 saja. So, sekarang ni Alisa kena cari seorang untuk lawan dengan Alisa. So, jom kita cari. Okay guys, sekarang ni Aisyah dah dapat 4 orang untuk lawan Anissa. So, hari ni kita akan buat cabaran dan akan beli makanan sebanyak yang mungkin dalam masa 10 minit dengan harga RM10. So, kita akan tanya nama akak-akak yang comel manis ni. Okay, akak nama apa? Aina, Shakira, Fira, Hafizah. Okay, so mana duitnya? Terima kasih. So, RM10 untuk akak-akak. Siapa nak pegang? Okay, RM10 lagi untuk saya. So, jom kita mulakan cabaran. Saya nak beli berapa ringgit ni? Singgit. Singgit berapa biji? Thank you.
risau dia apa? Cup. Ah, dapat diskaun RM2. Kita bagi plastik dengan harga RM3. Dapat apa ni? Dapat diskaun RM2. Tadi order apa sebenarnya? Tadi order... Dapat plastik. Dapat plastik. Ada berapa ringgit lagi? Kita tinggal boleh beli apa kasi? Kita cuba tengok dulu. Sebab kita ada lagi masa 2 minit je. Sekarang kita dah habis beli. So kita nak pergi ke tempat tadi. Okey, sekarang ni kita orang dah habis beli menggunakan duit RM10. So, inilah hasil kakak yang dah beli makanan. So, mana makanan Risa? Ini adalah antaranya. Ya, bukan ni je. Ha, okey. Ini adalah roti bom. Tak silap saya RM2. 10 sen kot. RM2.40. Dan ni pula apam beras. Ini RM1. 4 biji RM1. So, ada lagi? Okay, ini pula gula Melaka, tak silap. RM2.01. Okay. Lagi? Okay, ini sebenarnya RM5. Tapi, dia abang tu baik hati. Semoga berrezeki, dia bagi diskaun. So, jadi RM3. Okay. Ada lagi? Okey. Ini pula curry pop. Dapat 4 biji jadi RM2. Jadi Alisa ada ada beberapa lagi duit shilling balance. Alisa ada 80 sen. So jom kita tengok akak-akak pula sana. Murtabak RM3.50 satu. Kita orang beli nasi lemak satu RM2. Ni ada air satu RM3 dengan kuih satu RM1.50. Ada 4 je. So, siapa yang nak? Siapa yang menang sebenarnya? Charissa je banyak. Tapi lambat ni. Tak apa, lambat asalkan selamat. Okey, nak kira ke tak? Okey, akak punya 4, saya punya berapa? Okey, Alisa punya 5. So, tapi tak apa, Alisa anggap akak yang menang. Terima kasih sebab sudi sahut cabaran Alisa. Semoga berjumpa lagi. Bye. Bye. Balik dulu. Okey, bye.